Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashadu anna habibana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa salim wa barik ala rasulillah habibina muhammadin ibn abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Abi TV yang semuanya saya hormati, rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di ayat ini Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'anu, Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan menjelaskan sebagian dari petunjuk, wal furqan, serta pembeda. Yang saya bacakan tadi tidak lengkap satu ayat, cuman sudah mampu memberi informasi yang sekaligus bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan, seperti di bulan kita saat ini, unjila fihil Qur'an, Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung, diturunkan oleh Allah di bulan yang mulia dan di bulan yang agung. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa di bulan Ramadan seperti inilah Al-Quran telah diturunkan, lalu Allah sampaikan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya, Allah pihak yang telah menurunkan Al-Quran itu memberikan informasi kepada kita, memberikan arahan kepada kita bahwa Al-Quran yang telah diturunkan itu berfungsi sebagai petunjuk. Oleh sebab itu, di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca misalnya, memahami misalnya, mentranslate misalnya, itu semuanya harus berujung kepada sebuah tujuan, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran yang di sini berisi firman-firman Allah, yang berisi pesan moral yang difirmankan oleh Allah, memang Allah punya mau, Allah punya kehendak agar semua yang Dia firmankan di dalam Al-Quran hendaklah dijadikan petunjuk oleh manusia. Sehingga karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, manusia di dalam hidup dan menjalani kehidupannya harus mengacu kepada petunjuk itu. Ini boleh atau tidak, ini halal atau haram, ini hak atau batil, yang ini bentuk pengamalannya bagaimana, semuanya harus mengacu kepada ketentuan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sehingga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup
dan menjalani kehidupan adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang ingin dan mendambakan keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan bahwa fungsi Al-Quran adalah wabayyinati minal huda, menjelaskan sebagian dari petunjuk. Ada yang berpendapat bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi kita memahami sebuah ayat dengan menggunakan ayat yang lain, bagaimana ayat itu menjelaskan ayat yang lain itu. Sehingga firman Allah dijelaskan oleh firman Allah. Apa yang telah dikatakan Allah dalam satu ayat dijelaskan oleh apa yang difirmankan Allah di ayat yang lain. Pemirsa Abi TV yang saya hormati, rahimakumullah. Ada pula yang memahami bahwa ayat Al-Quran yang 30 juz yang mushafnya sebagai pencatat firman-firman Allah bisa kita temui dengan mudah saat ini, itu menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan Taurat, Allah telah menurunkan Injil, Allah telah menurunkan Zabur, Allah telah menurunkan lembaran-lembaran firman Allah di dalam suhuf, di dalam sahifah-sahifah yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kita yakin bahwa semua itu adalah kitab samawi, bahwa semua itu diturunkan oleh Allah. Kemudian Al-Quran tampil untuk menjelaskan firman-firman Allah yang ada di dalam kitab-kitab itu. Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan firman-Nya di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, atau di sahifah-sahifah di antara firman-firman Allah terdahulu. Dijelaskan melalui Al-Quran yang mulia itu. Pemirsa Abi TV yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah sampaikan bahwa fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan maknanya pembeda. Yang diharapkan dengan Al-Quran ini betul-betul nampak jelas oleh kita mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Sebab memang Al-Quran betul-betul menjadi standar, menjadi ukuran dan takaran untuk menilai. Sehingga idealnya benar kata Al-Quran, maka benarlah kata kita. Salah menurut Al-Quran, seharusnya harus kita katakan salah, betapapun mungkin itu banyak orang-orang yang mengikutinya. Kita tidak mengikuti pendapat orang. Kita tidak mengikuti pendapat sekelompok orang, sekalipun itu mayoritas. Tapi yang kita ikuti adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sekalipun tidak banyak orang yang mengikutinya. Pemirsa ABTV yang saya hormati, rahimakumullah.
Oleh sebab itu, dengan penjelasan ini, ketika Allah sampaikan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, artinya kita berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dimaui dan yang dikehendaki oleh Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan apa yang telah Allah firmankan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah sampaikan bahwa Al-Quran juga menjadi pembeda, menjadi takaran, menjadi ukuran terkait dengan norma-norma yang ada, untuk kemudian kita bisa menilai apakah itu benar atau salah, apakah itu pantas diikuti ataukah tidak. Nah, oleh sebab itu, dengan apa yang disampaikan Allah itu, ketika kita bisa menggunakan dan memfungsikan Al-Quran sebagaimana yang diharapkan Allah, dipastikan bahkan ini adalah sebuah keniscayaan, kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan mudah, menjalani kehidupan dunia ini dengan terarah, bahkan di akhir kehidupan kita nanti di akhirat, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Pemirsa Abi TV yang saya hormati, rahimakumullah. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, yang dimaksud bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Berpuasa yang didahului dengan tahunya seseorang bahwa telah masuk bulan Ramadan, telah masuk tanggal 1, dia hadir, dia menjadi saksi, maka yang meski dia lakukan adalah berpuasa. Berpuasa di bulan yang agung, berpuasa di bulan yang mulia, di bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, apakah semua orang diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu? Faman kana maridun, maka barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia di dalam perjalanan, dia sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau orang Jawa bilang, nyaur sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Kemudian Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Walitukmilul aidata. Dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan, harus berpuasa di sepanjang bulan Ramadan secara utuh. Walitukabirullaha, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir, ala ma hadakum, terkait dengan petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.
khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.